Jika Nagita Slavina menggelar acara pengajian dan siraman dengan adat Jawa, maka Raffi Ahmad pun melakukan hal yang sama sebelum naik pelaminan dengan Nagita. Kamis 16 Oktober, Raffi juga menggelar acara siraman yang cukup mewah di kediaman Raffi yang baru di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Dikatakan Meli Guslow jika siraman Raffi Ahmad mengusung adat Sunda, di mana musik dari gamelan-gamelan Sunda mengiringi prosesi acara siraman, pengajian, dan sungkeman Raffi Ahmad. Nuansa di dalam Sunda ya. Sunda. Ibu siapa tadi yang membawakan prosesi itu juga pakai bahasa Sunda tapi terus selalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Musiknya juga live dari gamelan Sunda ya. Acara siraman Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memang dilakukan begitu spesial. Bukan hanya dekorasi mewah yang hadir dari pasangan ini di acara siraman mereka, namun kabarnya air yang dibuat untuk siraman juga diambil dari 7 mata air di Madinah. Raffi mendapat air kiriman dari Nagita Slavina, di mana 7 mata air dari Madinah diambil khusus untuk prosesi siraman mereka berdua. Airnya? Nggak paham ya. Kalau nggak salah airnya dari gigi gitu dikirim ke sini gitu. Tadi kurang... Karena kan pas prosesi itu juga semua orang, semua keluarganya pengen lihat dari dekat gitu. Jadi nggak terlalu jelas sih kalau... Melihat sahabat tercintanya Raffi Ahmad siap naik pelaminan bersama pujaan hatinya Nagita Slavina, musisi ternama Meli Guslow dan Antohut merasakan kebahagiaan yang begitu dalam. Pesan atau wejangan pun diberikan pasangan ini kepada Raffi Ahmad agar dirinya bisa menjalani dengan baik biduk rumah tangganya bersama Nagita Slavina agar langgeng sampai kakek nenek nantinya. Ya, saya sih cuma bisa pesan semua yang udah diambil jangan pernah dilempar lagi. Jadi kalau laki-laki mungkin kalau kita udah pesan makanan A, ya udah dihabisin sampai selesai dan dinikmati aja. Selalu muncul yang tanggung jawab, selalu muncul yang nggak enak itu ditelan, semua ditelan dan itu banyak berkah.